pedalaman kampung gondrong, terdapat kolam ikan cupang yang menyeramkan. Tim uji nyali Bang Jami TV mendapatkan sebuah cerita tentang adanya makhluk astral. Kini kesaktian yang ia dapat membuatnya ia bisa berpindah alam. Terkadang menyerupai ikan cupang, terkadang menyerupai kodok, dan terkadang membingungkan. Setiap jejak penuh misteri, fenomena gaib akan mengiringi peserta uji nyali yang mungkin saja akan menemui sosoknya malam ini. Selamat malam, kembali lagi dengan saya, Ari, host Bang Jami TV. Kali ini kita kembali lagi di uji nyali Bang Jami TV. Kita akan mengadakan uji nyali yang bertempat di kolam tua di daerah Cipondoh, Tangerang, Gondrong seberang, yang konon katanya di situ banyak makhluk-makhluk astral yang bergentayangan. Saya akan mewawancarai warga di sekitar sini. Inilah salah satu warga yang kami undang untuk mewawancarai berita rumor tersebut. Udah mulai. Ya. Dengan saudara siapa saya bertanya? Saudara Muklis. Oh, Pak Muklis. Iya. Apa benar di wilayah sini sering terlihat penampakan di kolam tua tersebut? Iya, jadi penampakan sering nongol di daerah sini, kolam angker. Warga setempat ini mengatakan ini banyak penampakan-penampakan. Ya, seperti kuntilanak yang anaknya hilang di sini. Entah kemana anaknya pada lari. Ada juga kadal buntung juga kadang ada di situ pada ngambang. Apakah cuma dua penampakan aja, Pak, yang terlihat di sini? Oh, tidak. Banyak penampakan di sini. Saya sudah sebutkan tadi, masih ada juga sih. Kadang-kadang di sini juga ada tuyul. Tuyul yang kehilangan emaknya. Iya, jadi mungkin berpiaran di pinggir kolam itu. Baik, Pak. Kalau gitu, cukup aneh juga ya kedengarannya. Oh, iya. Lebih jelasnya, mungkin saya akan memanggil salah satu peserta untuk diuji nyali di tempat tersebut. Iya. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Iya, sama-sama, Pak. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu peserta. Peserta tersebut bernama Saudara Aldi, yang dari tadi sudah menunggu. Untuk Saudara Aldi, dipersilakan maju ke sini. Pak, ini iya, Pak. Kawan. Motivasi Bapak untuk mengikuti acara ini apa, Pak? Salah satunya saya bokek. Bokek? Gak punya duit maksudnya? Token saya habis di rumah, makanya ngikutin acara ini saya. Aduh, jadi kalau menang, Bapak buat beli token, Pak? Bisa jadi. Apakah Bapak sudah yakin dan siap untuk mengikuti acara ini? Serius, saya yakin. Pemirsa, lebih jelasnya kita mulai uji nyali tersebut. Bapak sudah benar-benar yakin untuk mengikuti acara ini? Yakin. Baik, kalau begitu saya akan memanggilkan asisten saya untuk pencahayaan di tempat tersebut. Bang Eman? Tolong, Pak. Lilinnya, koreknya? Gak ada koreknya. Aku punya. Kalau gitu kita langsung menuju ke TKP. Oke. Hati-hati, Pak, licin. Di sana apa di sana? Di sini. Tempatnya agak seram di sini. Baik. Baik, pemirsa, kita sudah di lokasi. Ini ada salah satu penerangan untuk di sini. Bapak bisa melihat ke sana sini. Nah, untuk batas Bapak wilayah sini jangan sampai jauh-jauh ya, Pak. Lah emang apa? Ya betul. Nyewanya di sini doang, enggak punya orang. Ngerti, Pak? Paham, Pak. Nah, di sini saya menempatkan kamera. Kalau Bapak tidak kuat dengan gangguan yang ada di wilayah sini, Bapak silakan melambaikan kaki. Kok kaki, Mas? Tangan maksudnya? Ya, ke kamera ya, Pak. Baik. Kalau gitu saya meninggalkan tempat ini untuk memantau dari jauh. Lu mau mana, Mas?
Lah gue takut dimari lu. Tadi saya tanya siap. Udah. Selamat mencoba, Pak. Emang enggak ada kawannya apa gitu? Biar gua enggak takut. Entar juga ada doang kalau takut. Iya. Ya, Pak. Iya. Selamat mencoba, Pak. Iya. Ternyata peserta kita sudah tidak kuat, Man. Iya, kayaknya sudah melambaikan tangan. Iya. Padahal di sana belum ada gangguan apa-apa. Betul. Tapi sudah melambaikan tangan ya? Iya. Langsung kita cek, aja. Kita cek. Aduh, Pak. Lah, Bapak kemari ngapain? Nah, tadi Bapak ada kamera, Pak. Sayang sekali, Pak. Ini padahal belum ada gangguan apa-apa. Saya cuma ngecek kamera doang. Akhirnya nyerah kali, Pak. Enggak. Aduh, gimana sih? Kirain gue masih setan kadal buntung, gak taunya kuntilanak.